Inilah sosok wanita masa kini untuk bisa beradaptasi dengan keadaan dan menjadi produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami keluarga Piltu Yusri. Saat ini kami bertugas di Skadron Pendidikan 101 Wingdik Terbang Lanut Adi Sucipto. Dan kami juga anggota Pia Adia Garini Cabang 2 Gabungan 2 Lanut Adi Sucipto. Alhamdulillah, saya melahirkan secara normal dengan dibantu bidan di klinik Lanut Adi Sucipto. Bahkan mampu merdeka secara finansial dengan menghasilkan uang, namun tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang istri sekaligus ibu. Hobi saya adalah menjahit. Dulu saya menjahit untuk diri sendiri. Namun, lama-kelamaan banyak ibu-ibu yang suka pada jahitan saya. Alhamdulillah, usaha saya ini menjadi usaha sampingan bagi keluarga saya. Jabatan saya di Pia Adia Garini Cabang 2 Gabungan 2 Lanut Adi Sucipto adalah sebagai urusan kesehatan, kependudukan, dan kami. Tugas saya adalah mengkoordinir posyandu-posyandu di lingkungan pemukiman Lanut Adi Sucipto. Ibu Yusri rutin memantau secara langsung posyandu yang tersebar di lingkungan pemukiman Lanut Adi Sucipto, serta turut aktif dalam sosialisasi kegiatan posyandu tersebut. Lahan yang terbatas bukanlah suatu hambatan sebagai ruang terbuka hijau di rumahnya. Gimana posyandu tadi, Bu? Alhamdulillah, semua yang di sana sehat-sehat semua, Pak. Ya, syukurlah kalau sehat semua. Iya. Lancar semua, Pak? Lancar. Saya dan suami suka sekali dengan tanaman. Kami berdua membuat rumah kami asri dengan berbagai jenis tanaman. Tanaman yang kami miliki berfungsi memperlancar sirkulasi udara di rumah, namun juga dapat menyucukan hati dan mata. Inilah potret keluarga tangguh yang sejahtera.